الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-11. Iaitu babun ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang cincin yang dipakai ataupun yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan dia. Tatkala surat itu tiba, Kaisar berada di Baitul Maqdis menziarahi tempat yang suci. Ini ada sambungan berkenaan dengan ketika surat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan kepada Raja Romawi melalui satu orang sahabat yang namanya Sayyidina Dihya Al-Qalbi radhiyallahu anhu. Jadi dalam riwayat ini mengatakan apabila tatkala surat itu tiba, waktu itu Kaisar Romawi sedang berada di Baitul Maqdis menziarahi tempat suci itu. Maka satu kafilah dagangan dari Mekah juga ada di situ untuk menyelidiki hal berkenaan Kaisar Romawi Hercules ini telah memanggil ketua kafilah untuk menghadapnya. Kisahnya tercatat di dalam kitab Bukhari. Maka peristiwa ini berlaku ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menandatangani perjanjian damai selama beberapa tahun dengan orang-orang musyrikin Mekah di Hudaybiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah, Nabi tengah nak menandatangani perjanjian Hudaybiyah, maka peristiwa ini berlaku. Peristiwa Abu Sufyan, kafilah Abu Sufyan berada di Baitul Maqdis. Jadi dia telah dipanggil oleh Raja Romawi. Maka dalam perjanjian Hudaybiyah ini, satu perjanjian agar tidak ada peperangan di antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin Mekah dipersetujui. Abu Sufyan yang pada waktu itu belum menerima Islam. Abu Sufyan yang waktu itu belum Islam telah berkata, sekali aku telah pergi ke Syam, yakni ke Syria pada waktu perdamaian itu. Maka Herakul ataupun Herakulis telah menerima surat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus Dihya Al-Kalbi untuk menghantarnya. Dan surat itu menyerunya, yakni menyeru Hercules kepada Islam. Setelah menerima surat yang disampaikan oleh Sayyidina Dihya Al-Qalbi radhiyallahu itu, beliau bertanya kepada penduduk-penduduk tempatan jika ada sesiapa yang tahu mengenai orang yang telah mengaku menjadi Nabi itu. Maka mereka berkata, wahai tuanku, ada satu kafilah yang baru saja tiba. Lantas kami, kata Abu Sufyan, lantas kami telah dipanggil untuk menghadap Hercules. Daku dan beberapa teman daripada suku Quraisy telah pergi menghadap Raja Romawi, Kaisar. Sekejap dia pakai Kaisar, sekejap dia pakai Hercules. Jadi Kaisar, Hercules, orang yang sama. Kaisar, nama Hercules. Maka daku dan beberapa orang Quraisy, mana orang Quraisy yang masih kafir, yang dalam kafilah Abi Sufyan pun belum Islam lagi. Pada waktu itu Abu Sufyan memang
memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan masih memusuhi Islam. Dia belum Islam lagi. Maka Daku dan beberapa teman Quraisyku pergi menghadap Kaisar, yakni Romawi, yakni Hercules. Maka apabila kami tiba, beliau, yakni Hercules, telah mempersilakan kami duduk. Sampai-sampai Hercules kata apa? Beto. Duduk dulu. Jadi kita pun kalau ada tetamu datang jumpa kita, kita suruh bagi dia duduk. Duduk. Jadi beliau mempersilakan kami duduk lalu bertanya. Yang pertanyaan yang pertama, Hercules bertanya, siapakah di antara kamu ini yang ada hubungan dengan orang yang mengakui Nabi itu? Yang kalangan kamu ni ada tak saudara mara dia yang mempunyai hubungan pertalian darah? Daku, kata Abu Sufyan, Daku terus mengaku. Daku ada hubungan persaudaraan, pertalian darah dengannya. Dia pun mempersilakan Daku duduk di sisinya. Oh, Hercules tu. Raja yang besar. Kerajaan Romawi. Bukan senang nak pergi jumpa dia ni. Nak jumpa dia pun susah. Sebab Hercules ni, dalam sejarah Hercules Romawi, orang yang paling susah nak jumpa ni Hercules. Dan Hercules ni ketika dia memerintah, setiap wilayah, macam setiap negeri itu ada gubernur dia. Jadi selalunya gubernur ni dia takkan bagi orang jumpa Hercules. Dia takkan bagi. Maknanya kalau contoh dia jaga, kalau contohlah Malaysia ni di bawah jajahan Hercules, dia mesti ada satu gubernur yang jaga Malaysia. Apa saja masalah dalam Malaysia ni, biasanya takkan sampai ke Hercules. Gubernur tu dah macam cota Hercules. Hercules yang kecil. Biasanya gubernur ni yang jaga di Mekah, di wilayah ni, dia takkan bagi ruang. Sebab apa? Dia tak nak orang jumpa Hercules. Dia tak suka. Jadi biasa dia akan selesaikan dalam wilayah dia dulu. Dia tak suka. Dia akan cuba menahan surat ke, orang nak datang jumpa ke, memang dia tak bagi. Dia takkan bagi senang nak pergi jumpa. Maka bila ditanya, adakah sesiapa di kalangan kamu, mana bila dia duduk yang mempunyai, dia tanya dengan Abu Sufyan, adakah sesiapa yang mempunyai perhubungan persaudaraan dengannya? Kata Abu Sufyan, aku pun mengaku aku ada hubungan persaudaraan dengan dia. Dia ni waris. Waris aku, katanya. Bukan sekat kenal, tapi nasab keturunan, darah. Ada hubungan darah. Maka dia pun mempersilakan Daku duduk di sisinya. Dan perintahkan teman-temanku Quraisy yang lain ni duduk di belakang aku. Dengan berkata, Hercules berkata, duduk belakang ni. Abu Sufyan duduk sini, duduk di sisi, tapi yang lain duduk belakang. Sebab apa? Sebab kata Hercules, saya akan tanya beberapa soalan kepadanya, kepada Abu Sufyan. Jika Abu Sufyan ini bohong, beritahulah Daku, kata dia. Aku akan tanya. Tapi kalau dia bohong, bagi signal. Bagi signal. Bohong. Bohong. Kita boleh signal macam mana? Bohong. Cakap bohong. Maka saya akan tanya beberapa soalan kepadanya. Jika dia ni bohong, beritahulah saya. Sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan adalah musuh ketat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musuh ketat. Abu Sufyan ni, Abu Sufyan ibni Harb. Sufyan bin Harb. Datuk dia Umayyah. Datuk dia ni, Datuk Abu Sufyan ni, nama dia Umayyah. Jadi ketika Nabi diutus, seluruh keluarga Umayyah ni
memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Umayyah. Itu dalam sejarah Islam satu benda yang ajib. Lepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu an diangkat jadi khalifah. Dia diangkat jadi amirul, dia khalifatul rasul. Abu Bakar ni ketika dia jadi khalifah, gelaran dia khalifatul rasul. Abu Bakar tidak memakai gelaran amirul mukminin. Gelaran dia khalifatul. Sahabat akan kata ya khalifatul rasul. Tapi bila Umar jadi khalifah, Umar menggunakan gelaran amirul mukminin. Umar pun wafat, ganti dengan Uthman. Uthman ni daripada keluarga Bani Umayyah. Uthman ibni Affan. Dia keluarga Bani Umayyah. Jadi bila Uthman wafat, Uthman meninggal dunia, naik Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali jadi khalifah. Bila Ali terbunuh, maka berlaku firak, perbalahan, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Pada waktu itu, sebahagian daripada orang-orang Islam telah berbaiat kepada Muawiyah ibni Abi Sufyan di Damaskus, Syria. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Ali radhiyallahu an hidup, ketika Ali diangkat jadi khalifah, Sayyidina Ali radhiyallahu an perintah tak sampai 4 tahun. 3 tahun lebih, dekat-dekat 4 tahun. Tapi sepanjang pemerintahan Ali bin Abi Talib tak pernah aman. Ali radhiyallahu an satu khalifah yang daripada sabiqu awal, daripada awal sampai di akhir, dia tak dapat aman, dia tak dapat tenang. Keamanan tu dia tak dapat. Dia berusaha untuk meredakan perbalahan kaum muslimin disebabkan pembunuhan Uthman ibni Affan. Sebab bila Uthman dibunuh, orang Islam telah terpecah menjadi dua golongan. Satu golongan menuntut darah Uthman, menuntut supaya pembunuh Uthman dihukum. Mereka ini berada di belakang Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada jadi gubernur di Damaskus, Syria. Sebahagian daripada kaum muslimin duduk setia di belakang Ali ibni Abi Talib. Jadi Ali bila jadi khalifah, kaum muslimin pecah dua waktu. Jadi Ali radhiyallahu kata mesti tak boleh ada, dunia Islam ni tak boleh ada dua imam. Mesti ada satu imam saja, satu amir. Dia tak boleh ada dua amir. Kalau orang Islam ada dua amir, apa jadi? Masjid Jami' Rahang ni kalau kita semayang dua imam, apa jadi? Datang-datang, Pak Wan satu imam sana, saya satu imam sini. Ada dua jemaah. Apa jadi masjid ni? Huhara lah masjid. Jabatan agama pun nanti akan panggil kita. Apa hal Masjid Rahang ni sampai apa? Dua imam. Dia mesti ada satu, satu imam. Satu orang jadi imam, semua orang mesti ikut belakang imam. Jadi kaum muslimin satu amir. Jadi amir yang sah adalah Ali ibni Abi Talib. Dia telah dibaiat. Ketika Ali dibaiat, orang Islam berbalah. Sayyidina Ali radhiyallahu an telah diputus dalam mesyuarat al-asyaratul, dalam mesyuarat ahli al-hilli wal aqdi. Sahabat yang besar telah mesyuarat, putus Sayyidina Ali jadi khalifah. Sayyidina Ali telah naik atas mimbar. Sayyidina Ali telah menerima baiat. Jadi Ali telah jadi khalifah. Ali telah beritahu dengan Muawiyah supaya tunduk kepada Ali. Ali utus surat kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, tunduk. Baiat dengan aku, kata Ali. Tunduk dulu. Muawiyah kata, aku taat dengan kau, Ali. Muawiyah ni pun sahabat. Bukan kecil punya sahabat. Sahabat yang besar. Muawiyah radhiyallahu kata, wahai Ali, aku terima engkau. Aku setia untuk engkau ni. Tapi
Ha, likin, akan tetapi aku menuntut darah Uthman. Darah Uthman ini kena diselesaikan. Sebab apa? Sebab Uthman dengan Muawiyah sepupu. Uthman dengan Muawiyah sepupu. Dia ahli keluarga dia. Itu sebab bila Uthman dibunuh, tuan-tuan mana tahu sejarah Islam, bila Uthman dibunuh, ketika isteri Sayyidina Uthman, Nailah binti Furaifisyah. Uthman ada satu bini yang dia kahwin waktu tua. Uthman dah 80 lebih, dia kahwin satu bini muda. Isteri itu muda. Satu orang perempuan Kristian yang duduk di kota Kufah, masuk Islam di tangan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah dakwah dia. Dia terima Islam. Dia masuk Islam. Aisyah kahwinkan dia dengan Uthman. Pada usia Uthman 80 tahun. Jadi ketika pembunuh Uthman masuk dalam rumah Uthman, ketika Uthman sedang baca Quran, ketika pembunuh dia tu nak tetap Sayyidina Uthman, bini Nailah binti Furaifisyah, dia lari dan dia tahan pedang. Sebab Uthman dah tua. Uthman 80 tahun dia duduk baca Quran. Jadi bini dia blok dia. Bila bini dia blok, pedang tu jatuh atas tangan Nailah binti Furaifisyah. Satu tangan perempuan cantik. Pening kata cantik memang. Perempuan cantik, perempuan muda. Agak-agak tangan macam mana? Haluslah. Pedang Arab ni. Bukan macam pedang sebelih potong lembu kurban ni. Pedang Arab. Besar. Putus tangan dia. Jari jemari dia putus. Putus. Jadi ketika Nailah binti Furaifisyah putus tangan dia. Bila kemudian dia mereka tetak Sayyidina Uthman, terbunuhlah Sayyidina Uthman ni. Bila mereka bunuh Uthman, mereka kerat janggut Uthman. Dah bunuh satu bab, dia apa? Dia kerat janggut Uthman. Jadi Nailah binti Furaifisyah ni apa buat? Nailah tahu siapa yang bunuh Uthman ni. Siapa yang terlibat. Tapi dia ramai. Masuk tu ketika pukul tu kan? Ramai-ramai. Kejahatan yang disepakati. Sepakat jahat. Jadi ketika berputus jari itu, Nailah binti Furaifisyah pun punya marah, akhirnya dia tulis surat. Dia tak tulis surat kepada Ali bin Abi Talib. Dia tulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah pasal apa? Muawiyah jadi gubernur di Syria. Dia tulis surat. Dalam riwayat mengatakan dia tulis surat. Dia beritahu dengan Uthman. Dia beritahu dengan Muawiyah. Wahai Muawiyah, begini-begini orang ni telah buat dengan Uthman. Mereka telah masuk dalam rumah. Mereka telah bunuh Uthman. Mereka telah tetak Uthman. Mereka telah potong janggut Uthman. Ah, ini bukti dia. Naira letakkan 4 jari dia dalam surat tu. Surat bila datang ke Uthman, surat tu berdarah. Surat tu bila sampai kepada Muawiyah, surat tu berdarah. Sebab Nailah binti Furaifisyah letakkan jari yang putus tu dalam surat tu. Nah, bukti dia. Bukti apa lagi kau nak? Ini bukti jari aku. Jadi Muawiyah bila dah sampai surat tu, apa jadi Muawiyah? Muawiyah gubernur di Syria. Jadi Muawiyah bangkit. Dan satu kelebihan kata para ulama, satu kelebihan Muawiyah ni yang mengatasi Ali bin Abi Talib. Ada satu benda kenapa Muawiyah ni dia lebih pada Sayyidina Ali. Ada satu perkara. Ini tuan-tuan kena tahu. Kata para ulama, beza Ali dan Muawiyah ni, Muawiyah di Syria, seluruh Syria taat dengan Muawiyah.
Ha, tu nak nak beritahu tentang kelebihan kaum muslimin bila dia taat. Allah kata atiullah wa atiur rasul. Allah kata taat kepada Allah dan taat kepada rasul. Wa ulil amri minkum, dan kemudian taatlah kepada amir kamu. Jadi seluruh orang-orang Syria taat kepada Muawiyah. Tapi Ali ibn Abi Talib, itu pasal sebagai ada ulama mengarang satu kitab, saya lupa nama dia. Tajuk kitab tu pun sedih. Tajuk kitab tu pun sedih. Dia tulis dalam bahasa Melayu terjemahan dia, suka duka. Suka duka kehidupan Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Tajuk dia pun suka duka. Dan diterangkan dalam kitab itu, Ali radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, orang-orang Kufah mengkhianati dia. Khianat. Orang Kufah, orang Iraq menyusahkan dia. Jadi sebahagian kaum muslimin taat dengan Ali. Ada sebahagian orang-orang Kufah, majoriti Kufah khianat Ali. Jadi Ali terpaksa menghadapi ujian yang besar berhadapan dengan situasi ini. Sampailah Ali terbunuh. Bila Ali radhiyallahu terbunuh, lagi huru-hara. Sebahagian kaum muslimin mengangkat anak Sayyidina Ali, Hasan bin Ali, jadi khalifah. Orang Syria tak iktiraf Hasan. Walhal Hasan bin Ali, Hasan bin Ali, Hasan binti Fatimah binti Rasulillah. Nampak tuan-tuan? Hasan ni dia ahlul bait. Dia kalau bapa dia Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kalau belah mak, Hasan binti Fatimah, Fatimah binti Rasulullah. Darah Nabi sampai kat dia. Tapi orang-orang Syria tidak berbaiat kepada Hasan. Mereka tetap setia kepada Muawiyah. Jadi Muawiyah ni tuan-tuan, dalam Hayatus Sahabah dia terangkan, pernah satu ketika satu orang telah maki Muawiyah ni, memburuk-burukkan Muawiyah. Sedangkan pada waktu itu ada beberapa sahabat yang masih hidup. Ada sahabat yang masih hidup, tapi sahabat ni dengar satu orang yang bukan sahabat telah memaki Muawiyah ibn Abi Sufyan. Jadi sahabat ni beritahu, sahabat ni kata, engkau dah tengok ke Muawiyah ni? Kau maki-maki Muawiyah ni? Kau maki hamun, kau cela Muawiyah ni? Kau dah tengok Muawiyah ke? Kau pernah jumpa dia ke? Kau pernah berdepan dengan dia ke? Kau kenal ke dia ni? Kau pernah tengok dia ke? Jadi sahabat ni kata, kalaulah engkau berjumpa dengan Muawiyah, engkau juga akan merasa kagum dengan dia. Kau akan merasa kagum dan engkau akan merasakan dia adalah Al-Mahdi. Dia adalah Al-Mahdi. Kalau kau tengok dia, kau akan merasa kagum dengan dia. Maknanya apa? Maknanya engkau ni duk maki-maki Muawiyah ni, engkau ni duk dengar berita viral dia. Engkau ni jenis suka tengok YouTube ni orang. Tahu? Suka tengok TikTok, suka tengok YouTube. Kau ambil berita semua dalam YouTube. Jadi kalau buruk orang tu, buruklah yang kau cerita. Sedangkan engkau tidak mengenali dia. Kan jadi macam tu kat kita. Kadang-kadang kita ambil daripada sedutan-sedutan dan memburukkan seseorang, kita pun tak kenal dia. Jadi akhirnya Muawiyah radhiyallahu an dibaiat oleh orang Syria, sehinggalah Hasan kemudian bila tengok orang Islam berbalah-balah, Hasan radhiyallahu an melepaskan jawatan khalifah. Hasan kata, daripada orang Islam berbunuh-bunuh ni,
Tak selesai masalah. Orang Islam mesti ada satu. Hasan pun tahu Muawiyah ni orang yang bertakwa kepada Allah. Hasan tahu. Muawiyah ni zaman Nabi, dia adalah penulis wahyu. Nabi panggil dia suruh tulis wahyu. Akhirnya Hasan telah bermusyawarat, telah berlaku rundingan dengan Muawiyah. Hasan pun menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Hasan kata Muawiyah lebih kuranglah. Hasan kata Muawiyah, kau je lah perintah. Orang Islam mesti ada satu amir. Jadi bila dia serah pada Muawiyah, tahun itu dikenali dengan Amul Jamaah. Tahun orang Islam aman. Tak berbalah. Politik ni tak berbalah. Dan Muawiyah bila dilantik menjadi khalifah. Muawiyah ni daripada keturunan Bani Umayyah. Datuk dia Umayyah. Muawiyah ni bapa dia Abi Sufyan. Datuk dia Umayyah bin Khalaf. Datuk dia Umayyah. Itu sebab pemerintahan dia tu Bani. Jadi dalam sejarah mengatakan satu perkara yang ajib. Kaum yang suku bangsa yang dulu memusuhi Islam akhirnya menjadi khalifah dalam Islam. Satu suku yang ketika Nabi bangkit, dialah yang memusuhi Islam. Ironinya. Akhirnya, dia yang jadi apa? Dia memegang jawatan-jawatan penting dalam kerajaan Islam. Walhal dulu serang Islam. Akhirnya, jadilah pemerintahan Bani Umayyah. Jadi, balik kepada riwayat ini, dia bertanya, saya terpaksa bawa kisah tadi tu supaya nak beri penjelasan. Kan? Jadi nampak gambaran, cikgu? Nampak gambaran dia. Maka Hercules ni bila dia tengok Abu Sufyan, dia tanya dengan Abu Sufyan, saya akan tanya beberapa soalan kepadanya. Kepada Abu Sufyan ni. Masa ni Abu Sufyan kafir. Abu Sufyan belum terima Islam. Jadi Abu Sufyan, dia kata, saya akan bertanya beberapa soalan kepadanya, kepada Abu Sufyan. Jika dia, Abu Sufyan ini bohong, kamu semua beritahulah saya. Sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan adalah musuh ketat. Nampak? Sebelum memeluk Islam, setakat musuh biasa tak apa. Musuh? Musuh ketat. Musuh ketat ni bukan musuh calang-calang, bukan kaling-kaling musuh ni. Musuh yang memang musuh. Bukan setakat Abu Sufyan, mak Muawiyah ni, Hindun ni, isteri Abi Sufyan, dia punya takmur Islam ni, benci dia dengan Islam ni, sampai dia pergi ke Baitullah Al-Haram, dia pergi ke Baitullah, dia pegang kain Kaabah tu, dia tarik kain Kaabah tu, dia bergayut dekat kain Kaabah tu. Dia kata, aku bersumpah demi Tuhan Kaabah, aku takkan terima Islam. Aku takkan terima Islam ni. Aku sumpah demi Tuhan kain Kaabah ni. Aku takkan terima Islam. Itu bini dia. Abu Sufyan pun memusuhi Islam. Jadi, sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan adalah musuh ketat kepada Nabi SAW. Abu Sufyan berkata, aku bersumpah, sekiranya daku tidak takut orang di belakangku akan mengatakan aku ni pembohong, berdusta dan menyebabkan aku rasa malu, pasti aku telah berkata bohong. Nampak Abu Sufyan cakap? Abu Sufyan kata, kalau Raja Hercules tak buat macam tu, tak letakkan aku punya orang kat belakang dan dia tanya aku kat depan, dia suruh aku cakap benar. Kalau bukanlah kerana macam tu keadaan tu nak jaga aku punya status, memang aku akan cakap bohong pasal Nabi ini. Faham? Sebab bencinya aku kepada Islam ni pada waktu tu. Musuh aku ni. Tapi Hercules ni, dia cerdik. Dia bukan setakat raja-raja biasa. Dia bukan kaling-kaling ni raja. Dia raja tapi dia memiliki ilmu ahlil kitab. Dia ada maklumat-maklumat kitab ni. Kitab-kitab terdahulu.
Dan dia juga memiliki rahib-rahib Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani yang mengetahui maklumat-maklumat terperinci secara detail tentang Nabi akhir zaman. Dia tahu rambut Nabi itu macam mana, kulit Nabi datang itu macam mana, mata dia macam mana. Dalam dia punya kitab dah sebut dah. Dia punya spesifikasi dia. Jadi Abu Sufyan kata, aku bersumpah sekiranya daku tidak takut orang akan mengatakan daku berdusta dan menyebabkan aku rasa malu, pasti aku telah berbohong. Aku kalau bukan kerana aku memang takkan cakap benar pasal Nabi ini. Aku akan burukkan dia. Faham? Aku akan tokok tambah dia. Aku akan jatuhkan peribadi dia. Tapi kerana dia telah letak orang aku di belakang, kalaulah aku cakap bohong, orang aku tahu aku cakap bohong. Maka kerana aku takut air mukaku jatuh, maka aku pun membuat keputusan untuk berkata benar. Aku cakap benar. Maka kata Abu Sufyan, Hercules berbicara kepada aku melalui penterjemah bahasa Arab. Hercules panggil satu orang yang boleh cakap Arab dan boleh cakap Romawi. Mutarjim. Dia panggil satu orang mutarjim, tarjamah. Orang yang boleh cakap Arab, maka beliau berbicara kepada aku melalui mutarjim, penterjemah. Maka Kaisar berkata, soalan yang Kaisar tanya aku yang pertama, Kaisar kata, bagaimanakah nasab keturunannya di kalangan kamu? Macam mana keturunan dia? Abu Sufyan menjawab, dia, yakni Muhammad ini, dari keturunan keluarga yang mulia. Kemudian Hercules bertanya, adakah di kalangan nenek moyangnya yang pernah menjadi raja? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Hercules bertanya lagi, sebelum mengaku Nabi, adakah dia pernah dituduh berdusta? Pernahkah Muhammad, orang ni dia dituduh pembohong? Cakap bohong. Cakap aja bohong. Cut boltah. Cakap aja bohong. Tahu bohong. Pagi bohong, petang bohong, tengah hari bohong, malam bohong. Cakap bohong aja. Jadi dia tanya, adakah sebelum mengaku Nabi, adakah dia pernah dituduh berdusta? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah sesekali dia bercakap bohong. Adakah pengikutnya dari kalangan orang kaya atau orang bawahan, orang miskin? Hercules tanya, dia punya pengikut ni, adakah pengikut dia ni dari kalangan orang atasan, orang bangsawan, orang kelas kayangan, atau orang bawahan? Orang yang biasa. Abu Sufyan menjawab, kesemua mereka, majoriti mereka dari kalangan orang bawahan. Adakah pengikutnya makin bertambah atau pengikutnya makin berkurang? Abu Sufyan menjawab, pengikutnya dari hari ke hari bertambah. Hercules bertanya, adakah di antara pengikutnya yang kecewa lalu murtad? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Walaupun seorang, tak ada. Ada tak murtad? Tak ada. Adakah kamu pernah berperang menentangnya? Abu Sufyan menjawab, pernah. Adakah mereka menang? Apakah keputusan daripada peperangan itu? Abu Sufyan menjawab, ada kala mereka menang dan ada kalanya kami yang menang. Kemudian berkata Hercules, adakah dia pernah mungkir janji dan khianat? Hercules tanya, pernah tak dia mungkir janji ataupun dia khianat? Dia cakap sesuatu dengan kita, kita pun pegang janji dia, besok dia tukar statement dia. Dia mungkir janji. Cakap pagi lain, petang dah lain. Maka Abu Sufyan kata, tidak pernah. Ketika ini kami sedang di dalam perjanjian dengannya. Kami tidak tahu sama ada beliau akan patuhi perjanjian itu atau tidak. Abu Sufyan kemudian berkata, aku tidak dapat berkata-kata selain daripada ini untuk diriku. Kemudian Hercules bertanya, adakah sesiapa yang mengaku Nabi sebelumnya?
Kata Abu Sufyan, tidak ada. Jadi ada riwayat sambung lagi lah. Jadi saya berhenti tekan ini dulu. Jadi ini dialog antara Hercules dengan Abu Sufyan. Jadi dalam bab, bila Abu Sufyan tanya, ditanya adakah dia pernah mungkir janji, adakah dia pernah khianat. Nabi satu orang yang tak cakap bohong. Nabi tak pernah khianat. Nabi tidak pernah satu orang yang mungkir janji. Jadi orang Islam, orang mukmin, dia mesti ada sifat ni. Dia tak boleh khianat orang. Benda yang orang amanahkan dia, dia khianat. Orang percaya kat dia, kita khianat. Itu bukan sifat orang mukmin. Orang yang mungkir janji, itu bukan sifat orang mukmin. Orang yang suka cakap bohong, itu bukan sifat orang mukmin. Jadi riwayat itu sampai kat sini, dan kita akan sambung semula riwayat ini pada minggu yang akan datang. Jadi insyaAllah saya berhenti dekat ini dulu, dalam pada muka surat 82. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi irhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.